Selamat datang di channel Happy Cat. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang kucing mati di rumah kita. Pertanda apa? Ini dirangkum dari berbagai sumber. Kucing merupakan salah satu hewan yang sering dijadikan peliharaan di rumah. Tingkahnya yang lucu membuat kucing diminati banyak orang. Untuk kucing peliharaan, umumnya bisa berusia hingga 14-20 tahun jika perawatannya benar. Ada beberapa rumor yang beredar tentang kucing. Salah satunya, banyak orang percaya bahwa kucing yang meninggal memiliki makna konotasi buruk bagi rumah yang ditinggalkannya. Setiap makhluk yang hidup di dunia, cepat atau lambat pasti akan menemui ajalnya dan kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Nah, sama seperti hewan pada umumnya, disadari atau tidak, ketika sedang sekarat, kucing akan menunjukkan beberapa tanda bahwa akhir hidup mereka semakin dekat. Bagi kebanyakan orang, kucing mungkin hanyalah sekedar hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Namun, bagi beberapa kepercayaan seperti Primbon Jawa dan Feng Shui, kucing adalah hewan pembawa rezeki. Sehingga, saat ada kucing yang mati di rumah, kerap diisyaratkan sebagai pertanda hal buruk yang mungkin akan terjadi. Namun, perlu diketahui, informasi yang akan disampaikan ini hanyalah mitos belaka dan belum tentu terjadi. Yang pertama, hilangnya rezeki. Sebagian orang percaya bahwa ketika ditinggal kucing peliharaan mati, maka akan kehilangan rezeki. Sederhananya, di saat merawat kucing, ada rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk merawat dan ngasih makan kucing. Ketika kucing mati, maka rezeki pun terhenti. Artinya, rezeki kita tidak benar-benar hilang, tetapi hanya berkurang. 2. Menandakan adanya kekosongan hati. Kebersamaan dengan kucing peliharaan akan menyimpan kenangan yang mendalam. Ketika kucing tiba-tiba mati di rumah, sang pemilik akan merasa kehilangan. Perasaan kehilangan itulah yang menjadi kekosongan hati. 3. Ada makhluk astral jahat di rumah. Kematian kucing peliharaan diyakini oleh sebagian orang sebagai pertanda adanya makhluk astral jahat di rumah. Mitos ini muncul karena kucing dipercaya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Namun, ada juga yang meyakini bahwa kematian kucing peliharaan bisa menetralisir aura jahat di rumah. Yang keempat, tidak dikubur dengan baik akan membawa kesialan. Sebenarnya, kita tidak akan mendapatkan kesialan ketika kucing mati di rumah. Kita hanya perlu menguburkannya secara baik sebagai sesama makhluk. Terlebih, bangkai kucing akan menyebarkan bau menyengat yang bisa mengganggu kesehatan. Yang kelima, kucing mati keluarga akan berantakan. Ada juga yang menyatakan bahwa kematian kucing di rumah kita menyebabkan terjadinya masalah pertengkaran. Kucing adalah hewan keberuntungan, maka hilanglah keberuntungan ketika kucing mati di rumah kita. Keberadaan kucing di rumah bisa menjadi hiburan dan keberuntungan. Namun, kematian kucing bukan menjadi tolak ukur keharmonisan sebuah keluarga. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.